Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Iden, unboxingnya gadget Indonesia. Oke, di sini kita lihat ada penampakan HP Vivo Y91. Nah, ini ya, kita mau unboxing Vivo Y91 ini. Kalau kita lihat ini, dia kita lihat RAM 2GB. Internalnya 16 GB. Nah, yang ini. Terus untuk kameranya itu 13 plus 2, terus baterai 4030 mAh. 4030 mAh. Terus full view display. Keren, 6,22 in. Nah, yang kita buka ini warna merah. Harganya itu kisaran 1.999.000 ya. Oke, langsung aja kita unboxing. Kita siapkan cutter. Ini unboxing yang paling rapi. Jadi kita tidak perlu buka-buka kayak video-video sebelah. Jadi kita bukanya rapi. Nah, supaya aman dan bersih. Oh. Ya, kita tepikan dulu cutternya. Kita lihat dulu HP Vivo-nya. Ya. Kita unboxing. Titik du du. Tidak di du 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 hatiku. Bukan kaleng-kaleng. Ya, HP Vivo Y91 ini bukan kaleng-kaleng, ini asli ori. Garansi 1 tahun. Nah, penampakan pertama kita lihat, kita dapat yang namanya ini. Oke, kita langsung aja kita lihat di dalamnya ada apa aja. Wow, ternyata dapat softcase-nya langsung dari Vivo. Ya, langsung kita lihat lagi, ini kita dapat buku panduan ringkas sama mungkin kartu garansi. Ini buku panduannya bisa dibaca. Ya, kita lewatkan aja. Terus ini dapat stiker, stiker email SN-nya langsung. Oke, lanjut. Nah, kita dapatkan handphonenya. Nah, ini yang warna merah. Waduh, keren warna merah ini. Ayo kita buka. Kletek kletek. Iya, mantap. Nih. Ini layarnya hitam, belakangnya merah. Fingerprint ada, kamera dual. Wih. Top. Kita lewatkan aja dulu. Terus di dalamnya ada, oh, ini ada SIM injector. SIM injektornya nih. Untuk buka SIM card-nya. Oke, kita lewatkan dulu. Terus dapat kepala charger. Kepala chargernya nih, empat lah nih. Berapa mAh? Mungkin sekitar 5 volt ya. Oke nih. Oke, kita lewatkan aja. Langsung dapat kabel charger. Apalagi yang kita dapatkan? Nggak ada lagi, kosong, habis. Ya, kita lihat dulu untuk SIM card-nya ya. Kira-kira dia menggunakan SIM card apa? Ini kira-kira nih, kita lihat SIM card-nya. Keren. SIM card-nya ini bisa masuk dual SIM sekaligus sama memory card-nya langsung. Nah, kalian nggak usah takut untuk gonta-ganti memory card atau SIM 2 atau SIM 1 ya. Jadi kita langsung aja ini masukkan dual SIM-nya langsung sekaligus dengan memory card. Ya, kita lihat lagi apa. Ush, keren. Warna merah gimana menurut kalian? Apakah maco atau ini
keren nih. Tuh. Ini di posisi bawah tuh dapat inject audio, jadi untuk earphone, dan ini ada lubang mic, dan sini lubang charger, dan ini lubang loudspeaker, speakernya. Nah, di sisi kiri ini ada SIM injector, dan di sisi kanan ada tombol volume dan tombol volume dan power. Nah, boleh kita hidupkan? Apakah asli atau bukan? Wih, ternyata asli. Ini benar-benar asli Vivo. Ya. Nah, kita nyalakan dulu HP Vivo-nya. Untuk harga 1.999.000 ini sangat cukup ya buat HP rendah. Juga kita lihat untuk HP sekarang juga harganya ya kisaran segitu. Oke, kita setel aja langsung. Oke, bahasa Indonesia lanjut, negara Indonesia lanjut. Nah, kita setuju, ini kita lewatin aja. Nah, layarnya udah full screen tuh, lihat. Layarnya udah full screen langsung. Tuh, full screen. Ya, kita lewatin berikutnya. Info izin no. Kita lewatin. Oke, penampakan dari Vivo Y91. Nah, keren enggak menurut kalian? Keren pastinya. Nah, ini ada warna black dan warna merah. Nah, terserah kalian mau hobinya warna apa, tinggal pilih aja langsung. Nah, untuk spesifikasi yang lebih lengkap nanti saya masukkan ke kolom deskripsi. Nah, buat teman-teman jangan lupa ya di share dan di like untuk video ini agar saya sendiri bisa unboxing gadget-gadget yang terbaru. Oke, sekian dari saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.